Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Arif Setiawan, MCO Masa Cedera Olahraga. Kali ini MCO dapat pasien dari siapa ini? Anjas. Anjas dari mana? Dari Riau. Riau? Batam? Pekanbaru. Pekanbaru, Sumatera. Bener ini? Iya. Ke sini? Iya. Mana sih ya? Enggak, di Lelawat. Oh, Kerinci. Ya, Kerinci. Wah, Riau dah. Jauh sekali ini. Kesini, ini Mas siapa tadi? Anjas. Mas Anjas tadi. Mahasiswa? Enggak, Pak. Uir? Bukan. Enggak kuliah. Kerja, Pak. Enggak kerja. Ini mengalami engkel ya juga nih. Ini kakinya. Coba diantarkan ini. Sudah mentok sini kan? Ini kan, ini lihat ini. Ini saksinya ya kamu itu temannya itu. Ya ini. Ini dari Riau. Riaunya mana tadi? Di Pangkalan Kerinci. Tapi masih masuk lagi, Pak. Pelosok. Masih Kerinci. Iya. Di sana ada sinyal apa? Banyak. Kalau yang pelosok ya. Pelosok. Jadi sama Ria itu berapa jam? Kalau dari kampung ke kota itu 4 jam. Wah, jadi arah gestrek itu ya. Lapangan itu ya. Iya. Iya kan? Waduh ya. Itu sana lagi. Oke lah, ini Mas Ajaz ini mengalami cedera engkel sudah berapa lama? Hampir sebulan. Dan ini dari ciri-ciri ini Mas Enjas ini sudah dimasas ya? Iya. Di area yang luka kan? Iya. Nah ini saya sampaikan pada teman-teman semua yang mengalami sejenis ini. Ini Mas Enjas sebenarnya 1 bulan itu sudah selesai cederanya. Karena ini kesalahan pijat ini, lihat ini. Coba Mas Bro, ditunjukin Mas Bro. Ya. Kesalahan pijat ini akhirnya ini menjadi bengkak ini. Ini ada bengkaknya ini. Ya, ini. Karena area yang luka yang dipijit. Sehingga ini contoh ini. Coba dimaterkan ini. Ini kakinya enggak sama ini. Ya, karena ini sakit ini. Betul kan? Iya. Iya. Nah, ini enggak. Apa? Ini sakit ini. Ini hampir sama itu pemain voli siapa ya cewek di Rio itu yang ini lutut siapa itu ya? Rizka. Siapa itu yang kemarin itu? Rizka apa siapa itu? Ini karena kesalahan pijat juga ini. Ya, karena diagnosa yang salah. Aduh ya Allah. Kamu tahunya dari YouTube atau dari teman? Dari YouTube, Pak. Dari YouTube. Nah, ini orangnya ini. Ternyata penggemar saya dari Riau. Ya, Riau. Udah lama. Berapa bulan? Bulan satu. Ini bulan tiga. 2 bulan ya Allah. Loh, ini cederanya sebulan, Pak. Enggak, yang pertama kan ini. Oh, tangannya. Ini tangannya. Iya, ini kan jatuh. Jatuh. Dari apa? Cederanya double. Oh, double. Jadi ini dulu terus ini kena? Iya. Ini sekalian? Iya. Waduh. Ini kayaknya. Kita ini. Oh, intinya itu dulu daftarnya itu ya. Terus ini ya kena. Wah, sekalian. Oke. Okay. Sekarang kita ini lihat ya. Kita akan bantu Mas Injas ini untuk merilis otot dan mereposisi sendi. Ini ya. Sakit ini, Mas? Jadi jelas ya video saya di sana. Waduh, di subscribe enggak? Udah. Di komen enggak? Belum. Jadi kamu ketawa-tawa tuh nonton tuh. Ketawa. Eh? Ketawa-tawa ya. Jadi seperti ini ya tawanya ya. Betul ya? Pasar bawah itu. Itu bukan baru, Pak, pasar bawah itu. Itu otaknya Mas. Saya sering nonton. Barang-barang dari Singapura banyak. Iya, Mas Ato. Balado, Pak, pokoknya. Coba. Dilantarkan, Sep. Iya, di Dume, ini ya. Loh, sulap, Bang. Coba, ya, Sep. Loh. Hah? Magic, kan? Iya. Saya pakai magic ini? Ketok magic. Ketok magic. Emang bengkel atau magic, ya? Ini ya, jadi ini sebenarnya itu gampang ya, karena ini kesalahan pijat jadi seperti ini. Sakit ya? Kenapa saya nggak tahu dari itu? Tanya dari itu. Ini saya seringnya itu. Lagi, set, sama kan?
Sakitnya tadi pada saat apa? Sholat. Sholat. Ya nanti sholat ya, sholat ya. Kamu sholat ya? Iya. Alhamdulillah. Jangan mau pertanyaannya, sholatnya tepat waktu tidak? Jarang, Pak. Biasanya kan kalau ketemu, halo kawan, gimana kabarnya? Sekarang gini, halo, gimana sholatnya sudah tepat waktu? Belum. Nah, ini sudah oke. Ini oke. Oke, sekarang tegurab. Nah, ini. Oke, kisar bro. Mundur. Oke, siap. Mau 5 menit ya. Ini sakit. Ya, ini lihat ini, sakit ini. Iya kan? Oh. Betul. Oke, ini sakit. Gak percaya tusuk. Dikirain nanti saya bohong. Sini. Enggak apa-apa. Gitu. Oh, enggak apa-apa. Ayo sini tusuk. Nah. Hah? Betul kan? Nah. Kasihan. Hah? Ini? Enggak. Ini loh, Pak. Satunya. Ini. Nah. Itu dikira ditutup. Ya, dikira ditutup gini. Ya. Ada yang komen saya itu apa namanya itu di enggak tahu lah, biasa komen. Kita enggak usah ngurusin itu. Ini sakit, ini enggak apa-apa. Sakit ini. Sakit, bro? Sakit, eh? Sakit. Bilang dong. Coba nangis di sana. Oke. Dari Riau, jauhnya bukan main. Berapa hari ke sini? Dua hari. Aduh. Dua hari naik kapal? Naik bus. Nah? Luar biasa ini. Naik bus. Waduh, ini semangatnya. Enggak sah. Oh, serang. SPN. Luar biasa ini. Ini sakit? Sakit? Oke, balik badan. Oke, siap ya. Kita akan reposisi. Halo, halo, halo. Oke, mundur. Mundur lagi. Siap. Oke, siap, relax. Halo. Cepat. Oke, cek sekarang bro. Sama bro, sholatnya gimana bro? Coba lihat. Allahu Akbar. Enak. Biasanya gimana? Gini, Pak. Ya gini. Sekarang sudah enak. Ini perjuangan yang luar biasa, dua hari naik bus ini. Mau ketemu saya? Ah, itu ya. Time berapa? Jadi perlu saya sampaikan pada teman-teman yang mengalami cedera sejenis. Ini adalah kasus Mas Enjas ini penanganan yang salah. Ya, penanganannya enggak tepat. Karena apa? Lukanya dibuat cedera berulang. Jadi kena langsung dipijit. Enggak, Pak. Nunggu. Berapa hari? Mingguan kan dikompres. Ah, benar. Masih. Betul. Mau ke sini kan enggak bisa jalan. Jadi terpaksa dipijit. Tambah bengkak. Loh, kamu kan sudah lihat video saya toh? Maka mau langgar. Enggak tahu. Dikira kan enggak dipijit yang ini. Ternyata. Nah, bicara dipijit. Kok mau? Ya pertama udah bilang kan. Tapi enggak apa-apa nanti biar sembuh. Ya sekarang tambah sembuh tambah sakit. Jadi ini teorinya. Jadi saya sampaikan berkali-kali. Boleh pijet tapi tidak boleh area yang luka. Gitu kan? Udah itu aja. Ini udah benar didiamkan selama seminggu dikompres. Tapi pijetnya di area yang luka ya tambah salah.
ini jadi tambah sakit. Oke, sekarang sudah oke, cek ya sudah sama. Tadi kan tangan saya gini kan, ini sudah enggak apa-apa. Karena masih bengkak paling. Ya ini karena ini bengkaknya ini kamu harus hilangin dengan kompres air panas hangat, bukan umap loh ya, hangat yang umap mendidih ya, iso gogrok dagingnya. Kamu bahasa Jawa bisa toh? Tapi bahasa kasar. Bahasa kasar ya, ya bahasa kasar. Di sana ada orang Jawa? Jawa semua. Banyak semua. Kamu trans ya? Oh ini trans. Jadi aslinya mana? Kalau orang tua Jogja. Oh Jogja. Jadi kamu aslinya Jogja, ya. Lahirnya di sana. Ya, jadi ini dari Riau. Riaunya itu tadi mana? Pelawan Kerinci. Kerinci ya. Iya, jadi Kerinci masih 2 jam lagi. Loh, masih 2 jam lagi. Di mana tempatnya? Di Kerumutan, Pak. Kerumutan. Waduh, ya udah. Udah. Enggak tahu, enggak tahu Kerumutan lagi. Losot, Pak. Losot ya. Yes, mungkin itu yang perlu sampaikan. Mudah-mudahan ini Mas Enjas ini mewakili teman-teman yang mengalami cedera jenis, hati-hati dengan pijat ya. Karena pijat itu boleh tapi juga bisa tidak boleh. Ya, jadi hati-hati. Bisa bermanfaat, jus dulu Mas Enjas.